Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Hendy Tan di Trisul Channel. Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke, seperti yang teman-teman tahu, kemarin-kemarin Bitcoin sempat jatuh dan juga membawa altcoin-altcoin lainnya jatuh juga ya teman-teman. Tapi, dari hari kemarin, altcoin-altcoin sudah mulai pulih kembali. Ketika Bitcoin sideways sekarang, harga altcoin sudah mulai ada yang berterbangan kembali. Nah, kali ini gue mau bahas satu altcoin yang udah dinanti-nanti dari kemarin, yang udah banyak diminta oleh teman-teman juga karena ini bisa disebut saingannya Cardano atau bisa disebut juga sebagai Ethereum Killer. Apa itu? Ya, itu adalah Polkadot atau DOT. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, gak usah lama lagi, kita akan langsung menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gua kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi gue bakal simple aja ya untuk ngebahas secara fundamentalnya biar gak terlalu kelamaan. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, ini adalah website resmi dari Polkadot ya. Jadi Polkadot is a development is on track to deliver the most robust platform for security, scalability, and innovation. Jadi ya ini jelas target utamanya adalah security, scalability, dan innovation. Dan yang dia buat itu adalah the most robust platform ya. Dia ingin membuat sebuah platform. Nah, si Polkadot ini itu dibuat oleh siapa? Nah, Polkadot ini dibuat oleh Web3 Foundation dan salah satu pendirinya adalah ini ya, Dr. Gavin Wood yang paling terkenalnya lah. Nah, kenapa dia paling terkenal? Karena dia adalah co-founder dari Ethereum loh. Project yang sesukses Ethereum, dia adalah co-foundernya. Dan ketika seorang co-founder dari project yang sukses membuat project baru, bisa disebut project itu adalah project yang sangat bagus lah. Makanya ini Polkadot banyak sekali peminatnya, teman-teman. Teknologi utama dari si Polkadot ini itu adalah ini ya, a scalable, interoperable, and secure network protocol for the next web. Ini kan tujuannya dia ya. Jadi teknologi yang paling dia utamakan itu adalah di sini ya. Teman-teman bisa baca, any type of data across any type of blockchain, Polkadot is network protocol that just allows arbitrary data, not just tokens, to be transferred across blockchains. Nah, jadi si Polkadot ini dia berusaha untuk menghubungkan blockchain-blockchain yang ada supaya mereka bisa beroperasi, teman-teman, dengan sejajar, dengan paralel, teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di sini, tapi itu adalah teknologi yang benar-benar diutamakan. Makanya muncul yang namanya relay chain ya, lalu parachains, dan di sini ada paratrades dan juga ada bridge ini. Mungkin yang paling terkenal yang teman-teman tahu ini parachains dan juga relay chains ya. Yang pastinya itu memungkinkan untuk bisa menjalankan blockchain secara paralel bersamaan dan menghubungkannya ya, karena kan banyak sekali blockchain-blockchain yang berbeda ya di internet ini. Nah, mungkin sampai situ aja sekilas sih untuk teknologinya. Kalau teman-teman mau belajarin lebih lanjut, teman-teman bisa langsung buka websitenya atau teman-teman bisa searching di Google ya, karena kita targetnya bukan ini, kita targetnya untuk memprediksi harga kedepannya. Nah, lalu untuk informasi lebih lanjutnya, berita-berita terbaru atau teknologi terbaru dari Polkadot, teman-teman bisa cek di Twitternya Polkadot. Nah, kalau di Twitternya Polkadot, teman-teman bisa lihat ya di sini. Dan ini yang paling baru dan yang paling update itu adalah Polkadot's parachain launch is expected to be once two things have happened. Nah, jadi teman-teman bisa lihat project terakhirnya yang paling besar itu adalah parachain dan juga
teman-teman bisa lihat nih 11 jam yang lalu udah gitu ada lagi tanggal 8 September Hack Launch Event. Jadi Polkadot ini kelihatan banget kalau Twitternya sangat aktif ya, dan juga kerjasamanya selalu semakin besar loh. Ini sama Encode Club, terus disini sama EAMA, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Jadi kalau gue lihat fundamental dari Polkadot ini yang cukup bagus ya, dari Twitternya, dari komunitasnya, dan juga dari teknologinya juga bagus, dari roadmap juga bagus. Jadi nggak usah ditanya lagi, menurut gue ini Polkadot adalah salah satu koin terbaik yang ada sekarang ini ya. Nah sekarang kita lihat dari coin market cap ya. Jadi kalau dari coin market cap kita udah lihat harganya ini sekitar 31,48 dolar ya, dengan dia ada di peringkat berapa? Kalau dia ada di peringkat berapa, dia ada di peringkat 9 ya teman-teman. Jadi udah masuk top 10 coinmarketcap.com. Makanya bisa dibilang kalau Polkadot ini berarti adalah salah satu koin terbaik yang ada teman-teman. Nah sekarang kita kan udah tahu kalau dari segi fundamental dan Polkadot ini bagus ya. Nah sekarang kita lihat dari segi analisis teknikal dan kita prediksi harga kedepannya seperti apa. Nah kalau misalnya dari segi analisis teknikal ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri kemarin harganya sempat jatuh ya, karena kemarin Bitcoin dan juga altcoin lainnya jatuh juga. Nah sekarang dia sudah mulai rebound ya, sudah mulai mantul lagi ke atas karena terkena ini ya garis trendline-nya ini. Jadi kalau menurut gue untuk harga Polkadot ini masih sangat sehat dan juga trennya masih naik ya, masih dalam termasuk tren bullish teman-teman. Pertanyaannya sekarang, kalau yang kemarin candle merah ini adalah koreksi, nah pertanyaannya sekarang Polkadot itu berpeluang sampai ke harga berapa teman-teman? Nah kalau kita cek dengan Fibonacci retracement ya teman-teman untuk memprediksi harga selanjutnya kemana. Kalau dari Fibonacci retracement kita bisa lihat ada di area ini, di harga ini, dan juga ada di area ini ya teman-teman. Nah jadi menurut gua support paling kuatnya itu yang berikutnya ada di 50 dolaran ya teman-teman. Ada di 50 dolaran karena itu juga merupakan area all time high-nya dia ya teman-teman. Jadi menurut gua ini bakal susah ditembus. Tapi minimal kenaikan yang berikutnya menurut gua bisa sampai ke sini ya teman-teman, sampai ke 40 dolaran untuk target yang selanjutnya yang sesuai trendline sebelum dia kena koreksi yang selanjutnya juga teman-teman. Nah menurut gua itu ya, dan menurut gua Polkadot ini sebenarnya bisa naik lebih tinggi dari all time high-nya lagi loh. Kenapa? Karena Polkadot ini kan kurang lebih ada koin yang bagus seperti koin ADA ya. Koin ADA sendiri teman-teman tahu ya kalau misalnya koin ADA sudah tembus melebihi all time high-nya ya, setelah dia deket-deket all time high terus dia mantul ke bawah teman-teman dan dia naik lagi ke atas. Dan menurut gua si Polkadot ini sebenarnya bisa loh untuk seperti Cardano juga bisa melebihi all time high-nya lagi dan terus naik ke atas teman-teman. Nah kita bisa lihat altcoin lainnya misalnya seperti Tezos juga tuh, lihat dia bahkan kenaikannya bisa tinggi sekali juga. Dan menurut gua DOT ini potensinya masih sangat besar ya, karena biasanya altcoin itu kalau naik ganti-gantian. Kalau kemarin ADA udah naik, terus Tezos hari ini dia naik ke pump tinggi banget seperti ini, dan menurut gua DOT juga nggak lama lagi bisa ke pump teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin masih sideways ataupun mengalami kenaikan, dan memang sekarang sudah gilirannya si DOT gitu. Nah, itu kalau menurut gua paling kecil ke sini, tapi kalau misalnya dia tembus ke atas lagi teman-teman, menurut gua dia bisa sampai ke sini teman-teman. Bisa sampai ke 65 dolaran baru dia mengalami koreksi ya. 65 dolar atau 60 sampai 65 dolar lah. Baru di sini dia akan mengalami koreksi lagi yang cukup keras. Mungkin si 50 dolar ini bisa menjadi support terkuatnya nanti setelah dia break all time high-nya ini. Nah, itu kalau misalnya pandangan dari gue ya, prediksi dari gue, kalau Bitcoin tidak dump seperti kemarin. Kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba dump seperti kemarin, ya prediksi ini ya akan runtuh ya, karena dia kemungkinan besar malah harganya akan turun ke bawah, teman-teman. Seperti ini, dia malah break trendline, dan akhirnya dia akan bearish dulu sebentar, lalu dia baru naik lagi, teman-teman. Itu kalau Bitcoin terjadi dump dalam waktu dekat. Nah, kalau nggak terjadi dump dalam waktu dekat, Polkadot menurut gue bisa mencapai ini ya, melebihi all time high-nya bahkan di 65 dolar menurut gua di tahun 2021 ini. Nah, itu pendapat dari gua, teman-teman. Kalau misalnya prediksi dari para ahli gimana? Nah, ini adalah website dari coinpedia.org ya. Gua dapat dari situ. Nah, di sini dia bilang kalau prediksinya di tahun 2021 itu kemungkinan besar bisa mencapai 53 dolar, teman-teman. Ya, ini berarti sama atau mirip-mirip dengan yang gue prediksi tadi. Itu kurang lebih di 50 dolar itu merupakan resistance yang sangat kuat memang teman-teman.
Tapi harapannya si Polkadot ini bisa menembus itu secepatnya. Dan di tahun 2022 itu bisa mencapai 78 sampai 85 dolar, teman-teman. Atau mungkin bisa mencapai si 150 dolar ya, bahkan. Dan selama 5 tahun ke depan, prediksinya dari si Coinpedia ini, DOT bisa mencapai harga 200 dolar atau bahkan bisa ke 526 dolar ya. Ini yang paling tingginya, teman-teman. Ini 213 dolar itu di tahun 2023 sampai 2024. Kalau 526 dolar ini kemungkinan ini 5 tahun dari sekarang, berarti di 2025 atau 2026 ya, teman-teman. Jadi menurut gue potensinya masih sangat besar ya selama 5 tahun ke depan kalau misalnya dia benar-benar bisa mencapai harga segini ya, 500 dolar ya. Itu berarti kenaikannya lebih dari 10 kali lipat ya, hampir 20 kali lipat, mungkin sekitar 17 kali lipat atau 18 kali lipat, teman-teman. Nah, makanya menurut gue si DOT ini potensinya masih sangat besar, apalagi biasanya koin-koin yang bagus seperti ini, kalau teman-teman lihat Cardano ya, dia setelah melebihi all time high-nya dan dia masih bisa naik lagi, DOT juga menurut gue bisa berpeluang seperti itu, teman-teman, karena ini koin yang sangat bagus lah. Banyak banget orang yang merekomendasikan koin DOT ini, teman-teman. Nah, tapi tetap kita harus memantau project Polkadot ini, apakah benar-benar berjalan mulus sesuai rencana atau enggak. Buat teman-teman yang mau investasi, teman-teman harus selalu riset sendiri, karena investasi apapun itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Semoga aja apa yang udah gue jelasin tadi bisa menjadi edukasi buat teman-teman. Dan juga kalau teman-teman suka video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gue. Mungkin itu aja dari gue Henditan, dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!